Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Animasi Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tips untuk membuat merpati kakak. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, semoga teman-teman diberikan rezeki yang halal dan barokah. Oke, kita lanjut tips untuk membuat merpati kakak. Yang pertama, pilih merpati jantan maupun betina yang sudah mencapai dewasa. Yang kedua, pastikan merpati jantan dan betina sudah siap kawin. Yang ketiga, pilihlah pasangan merpati yang cocok. Merpati jantan dan betina harus cocok satu sama lain agar keduanya bisa merasa nyaman dan tertarik. 4. Berikan merpati jantan makanan yang bergizi. 5. Jagalah kebersihan kandang merpati. Kandang yang bersih akan membuat merpati jantan merasa lebih nyaman dan akan lebih tertarik untuk kakak. Perlu dicatat, jika teman-teman ingin merpati sangat kakak, teman-teman bisa menggunakan merica atau lada karena bisa menambah birahi merpati. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.